Putri Aiswa diperebutkan oleh 3 pangeran. Pangeran terkuat akan menjadi pendamping Putri Aiswa. Bersiaplah bertarung di arena balap kelereng dan melaju. Oh, Farel langsung menyerang Antul, tapi di sana Antul membalas serangan Farel. Mereka adu mekanik, tapi Rafathar mulai menyerang. Farel menyerang balik Rafathar, tapi Rafathar terlalu kuat. Rafathar akan menyerang Antul kini. Kita lihat di sana, kita lihat. Oh, serangan Rafathar gagal. Farel menyerang Rafathar. Tahu saya yang terjadi dan siapakah pangeran yang menang? Kita lihat ketiga pangeran ini saling serang untuk memperebutkan kemenangan. Dan pangeran Farel ternyata yang menang. Setelah mengalahkan Rafathar dan Antul, Putri Aiswa pun menjadi pendamping pangeran Farel.